Penyerahan sebanyak 153 unit motor baru bantuan dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia ini dilaksanakan di halaman Kodim 0813 Bojonegoro dan dipimpin langsung oleh Dandim 0813 Letkol Arm Arif Yudo Purwanto. Ratusan motor baru jenis trail ini diberikan kepada para Babinsa jajaran Kodim 0813 Bojonegoro untuk mendukung tugas operasional. Dandim 0813 Bojonegoro, Letkol Arm Arif Yudo Purwanto menjelaskan, jika bantuan tersebut merupakan wujud perhatian dari negara melalui Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, khususnya untuk menunjang tugas operasional aparat komando kewilayahan, dalam hal ini Babinsa Kodim 0813 Bojonegoro, guna melayani masyarakat di wilayah binaan. Para Babinsa sebagai ujung tombak informasi apapun, sehingga Babinsa harus selalu bersama masyarakat untuk menjaga, melayani, dan mengatasi kesulitan warga di wilayah binaan masing-masing. Dengan adanya bantuan motor baru, Dandim 0813 Bojonegoro mengucapkan terima kasih kepada Menhan Republik Indonesia, Letjen TNI Purnawirawan Haji Prabowo Subianto, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman, dan Pangdam 5 Brawijaya Mayjen TNI Farid Makruf. Pagi hari ini adalah membanggakan bagi kami Kodim 0813 Bojonegoro. Pada pagi hari ini kita mendapatkan motor sebanyak 153 Honda CRF dari Kementerian Pertahanan dan dari Bapak Kasat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman. Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan 153 motor tersebut. Semoga dengan adanya motor tersebut untuk tugas-tugas TNI Angkatan Darat terutama di Kodim Bojonegoro tetap dapat dilaksanakan dengan baik dan tambah semangat untuk kami. Bisa dengan adanya motor baru ini kami berpesan tugas dimanapun harus dilayani dengan hati nurani yang baik dan tetap dengan semangat dengan kendaraan motor yang baru. Untuk yang baru ini adalah agar untuk Babinsa terutama di Kodim Bojonegoro mendapatkan nilai juang dan semangat sehingga dalam melaksanakan tugas adalah apresiasi dari pimpinan melihat Kodim Bojonegoro melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Baik, ini adalah salah satu dengan wilayah Bojonegoro yang berada di banyak yang masih perbukitan sehingga dengan motor ultra CRF ini anggota Babinsa bisa masuk sampai di lokasi terujung di wilayah Bojonegoro ini. Diharapkan dengan adanya motor baru ini, tugas TNI Angkatan Darat terutama di wilayah Kodim 0813 Bojonegoro dapat dilaksanakan dengan baik, sekaligus untuk menambah nilai juang atau semangat para Babinsa dalam melayani masyarakat. Galus Setiadi, Bojonegoro, Sakti TV.